Dina Ingepo. Kita baca daripada ayat 27. 25 ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإني جئت لتعلي hidup selepas mati, hidupan selepas kematian, di wayauma dan hari itu nanti, sebuah hari. Yauma ni apa? Satu hari nanti. Bila? Belum lagi lah sekarang. Ketika itu nanti, ya'addu zalim. Orang-orang yang zalim, dia zalim diri di sini lah. Ha? Zalim. Zalim paling besar syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang semua dahsyat. Zalim dunia ada juga, zalim ini menganiaya kan? Kejam lah, hanya orang untuk zalim sekadar dunia. Tapi lebih besar sekali lagi, zalim apa dia? Syirik. Walaupun dia baik. Ha? Zalim yang menganiaya kan? Kejam lah. Kejam seksa, itu zalim. Okey. Tapi walaupun dia buat baik, macam siapa? Sembah ni kan? Tapi hati baik. Itu zalim dia dengan syirik Allah lebih besar. Hati yang baik lah. Zalim itu lebih besar. Sebab kenapa? Dia syirik. Dia berzalim diri, dia biarkan diri kekal dalam kenapa dia zalim kat diri dia ni? Syirik. Jadi ketika orang-orang yang zalim menzalimi diri dia ni, rasa menyesal sampai menggigit jari yang ala yadai. Ya kuru. Dia berkata, ya laitani. Alangkah baik yang ada yang aku dulu. Ittakhadhtu ma'a rasul rasuli sabila. Dulu aku ni ikut jalan yang Rasul bawa. Jalan Rasul itu tak nak bawa apa? Nabi bawa apa? Tadi nak Nabi bawa kit? Kita akan percaya dia ni. Inna jana ilaika kita babil haq. Nabi bawa kita, Nabi bawa Quran. Itu jalan Rasul. Lalu dia kata apa? Wa ya wa ila ta'alaitani. Alangkah celakanya. Seandainya aku lam attakhiz fulanan khalilan. Alangkah baik kalau dulu ya aku tidak mengambil fulan ini sebagai teman. Laqad adallani 'ani dzikri. Benar-benar dia telah menyesatkan aku dari peringatan ini, yakni Al-Qur'an. Dan dzikri salah satu nama Al-Qur'an. Ba'da idza'ani, sesudah peringatan ini datang kepada aku. Maka syaitan oleh insan ini khudhula. Dan syaitan ini terhadap manusia benar-benar akan apa? Menghina manusia. Gila saatnya ketika di akhirat nanti. Waqala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi. Kenapa mereka ni masuk? Kenapa? Inna qawmin tafazu hadal Quran al-Mahjuru. Sesungguhnya kaum ku ini menjadikan Quran ini apa? Barang yang tidak diajurkan. Jika manusia tidak majurkan Quran, tak pedulikan Quran, maksudnya neraka. Ini apa kekal ni ayat ni? Mana syirik lah sebenarnya. Maksud neraka kekal sebab apa? Syirik kan? Itu kena jaga tu. Sebab apa dia masuk neraka? Terang-terang ayat sebab apa? Sebab tak peduli kan? Ha, Quran.
Alhamdulillah. Itu ini ayat ada dalam Quran sebenarnya ini. Bila kita tinggalkan Quran, kita mengambil selain itu, kita melebihkan itu selain daripada ayat-ayat Allah, kita telah apa? Menyamakan sesuatu dah. Kita telah mengagungkan Allah sebenarnya. Maka apa dia berlaku? Ini dah nanti penyesalan yang berlaku di akhirat. Apa Nabi kata? Ya Rabbi inna qaumin tafadhu, kau pun ini jadikan Quran ni mahjur. Mahjur ni apa? Mahjur ni pindah. Hijrah. Hijrah maknanya berpindah. Dan daripada Makkah ke Madinah. Mahjur dia apa? Terbalik. Dia terbalik. Dapat umat elok, dia pergi keluar. Tidak boleh mahjur, dia terbalik pula. Isim maf'ul. Ha, isim maf'ul, dia terbalik pula. Mahjur kan, dia keluar pula daripada tempat yang baik tadi. Sebab pun dia tak merasakan itu nikmat. Dia tak merasa Quran ni lah nikmat bagi dia. Jadi, bagaimana nak mengambilkan diri kepada Allah ni? Bukti dia mentahkan Allah dalam siapa? Apa yang dia utamakan? Kul? Al-Quran. Itulah dia langkah pertama. Dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah memberi peraturan dia kepada kita, tunjuk ini cara nak beribadah kepada aku, aku bagi panduan. Inilah dia. Barulah kita tahu apa makna ikhlas, apa baru kita tahu apa makna takwa dan iman yang sebenar-benar. Sebab itu Nabi, bagaimana Nabi tahu cara beribadah kepada Allah? Tahu. Boleh tak Nabi Muhammad sebelum ni suka-suka? Macam solat, dia kena naik kan? Okey. Cuba tengok dalam surah 40 ayat 50. 40 50. Rasa selamat tak tu? Boleh tak? Lagi tak patut. Nabi ni
yang dipilih oleh Allah mungkin apa? Maafun tak ada terima kita. Kau juga tak ada yang berlaku tak boleh puas you ni, kan? Maafun tak ada terima kita. Dan juga kau takkan tahu apa itu iman dan puas you ni. Ibu kita kata seronok je. Tak belajar pun tak boleh nak sembuh-sembuh dengan Quran. Ibu kita rasa selamat. Dalam keimanan kita faham ataupun yang Allah faham, yang Allah nak, kita kena fikir kan. Itu yang baik, itulah dia. Dengan hari ini pula, macam-macam apa yang masuk, pemikiran-pemikiran kan. Kejar-kejar esok tu, inilah pengalaman kita yang utama. Kita tengok dalam ayat ini cukuplah belajar, kita belajar bagaimana Allah, cara Allah beri panduan kepada Rasul. Apa tak lagi kita yang tak ada jaminan ni? Surga pun tak ada jaminan ni. Sebab itu orang kata walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min 'ibadina, tetapi kami jadikan. Jadi sebelum ini kau tak tahu apa itu kitab dan apa itu iman, dan akan tapi kami lah yang jadikan panduan ini sebagai cahaya, dan dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Siapa yang Allah nak? Apa maksudnya? Ini masyiat Allah. Apa yang kita faham? Jadi dia kata kami kehendaki, maknanya apa? Apa maknanya? Dia kena ikut syarat lah. Ke maknanya dan macam mana saya Allah tak nak, boleh ke? Boleh kan? Nanti masuk dalam ni nanti dan maknanya memang Allah pilih kita, saya ahli nah betul, tak boleh. Bukan. Sebab itu masa Allah kehendaki ni dalam surah apa? 29 69 ikutlah syarat dia.